Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas masuknya dua nama debutan dalam 26 daftar pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Dijadwalkan Timnas Indonesia terlebih dahulu melawan Afghanistan pada 16 November 2021 dan Myanmar pada 25 November 2021. Sebelum bertolak ke Turki pada 10 November 2021, Timnas Indonesia terlebih dahulu berlatih di Jakarta mulai 8 November 2021. Dari 26 pemain yang dipanggil, skuad Timnas Indonesia diisi oleh pemain muda dan senior. Untuk pemain muda diantaranya ada Pratama Arhan, Alfiandra Devangga, Witan Sulaiman, dan Hanis Sagara. Sementara pemain senior diisi oleh Evan Dimas, Adam Alis, Ryuji Utomo, dan Kushedia Hariyudo. Pelatih Shin Tae-yong kali ini memanggil 26 pemain. Mereka akan berlatih di Jakarta terlebih dahulu sebelum berangkat ke Turki pada pekan depan. Pemusatan latihan di Jakarta dan Turki sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2020 bulan Desember mendatang, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Menariknya, pemanggilan yang dilakukan Shin Tae-yong kali ini terdapat dua sosok debutan, yakni Edo Febriansah dari Persita dan Syahrul Fadilah dari Tira Persikabo, serta dipanggilnya kembali Esra Walian. Iryawan berpesan agar pemain Timnas Indonesia menunjukkan performa terbaik di pemusatan latihan maupun pertandingan uji coba. Pemain harus berjuang keras, disiplin, dan fokus demi Timnas Indonesia meraih hasil maksimal pada laga uji coba internasional dan tentunya Piala AFF 2020. PSSI terus mendukung program pelatih Shin Tae-yong demi raihan prestasi Timnas Indonesia, tambah pria yang akrab disapa Ivan Bule tersebut. Posisi 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil yaitu pada kiper diisi oleh M. Riyadi dan Syahrul Fadilah. Pada posisi bek, Fahrudin Arianto, Victor Igbonevo, Ryuji Utomo, Alfiandra Devangga, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Edo Febriansah, Fafa Mario, dan Asnawi Mangku Alam. Pada posisi tengah diisi oleh Evan Dimas, Kadek Agung, Rahmat Irianto, Ahmad Agung, Ricky Kambuaya, Sahrian Abimayu, Irfan Jaya, Ramai Rumakik, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, dan Yabes Roni. Sedangkan pada posisi depan diisi oleh Kushedia Hari Utomo, Dedik Setiawan, Haris Sagara, dan Esra Walian. Bagaimana menurut teman-teman?